Beralih ke informasi politik. Dalam kampanyenya di Jawa Tengah, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan Jawa Tengah kini tidak hanya kandang salah satu partai. Ditanya soal optimisme persentase suara di Jawa Tengah, Anies Baswedan menyebut nuansa perubahan sudah terasa di Jawa Tengah. Ini terlihat dari hasil kampanyenya bersama Gus Muhaimin ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Anies juga bilang Jawa Tengah tidak hanya menjadi kandang banteng, namun juga partai lain yang memiliki basis massa yang kuat di Jawa Tengah. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai,